Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di channel kami di Almera Parabola. Membahas satelit Measa 3A saat ini memang sangat menarik sekali ya sahabat Almera Parabola. Selain trackingnya yang saya anggap agak mudah dan jangkauan beamnya di satelit Measa 3A ini sangat luas sekali, bisa menjangkau NKRI, apalagi sahabat jika menggunakan transpondernya dari Cavision, saya rasa tidak terlalu susah untuk melock satelit Measa 3A ini. Satelit Measa 3A ini untuk jalur Q-band diisi oleh beberapa provider baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, contohnya seperti dari Cavision, dari Transvision dan Astro ya. Kebetulan lokasi saya ini agak susah sekali untuk lock Astro, jadi akan saya coba-coba bagaimana caranya untuk tracking di satelit Measa 3A ini, apakah Astro itu bisa nyantol atau tidak. Satelit Measa 3A ini sahabat bisa gunakan arah konektornya, arah horizontal ataupun arah vertikal, tetapi saya lebih suka menggunakan arah vertikal seperti ini ya, karena arah vertikal ini untuk di Sumatera Selatan itu sangat gampang sekali ya. Jadi intinya satelit Measa 3A ini adalah satelit patokan untuk mencari satelit-satelit arah barat. Oke, sahabat Almera Parabola, bagaimana cara tracking satelit Measa 3A ini? Hal pertama kali yang harus kamu lakukan adalah setting dulu receiver kamu ya, seperti yang ada di dalam video. Tetapi saya tidak akan menggunakan media televisi, saya akan menggunakan set finder biasa seperti saya lakukan. Saya akan coba tracking di Measa 3A ini. Baik sahabat Almera Parabola, kita sudah dapatkan sinyalnya. Di sini sudah terbaca 80%, kayaknya agak kabur nih. Akan kita langsung scan di dalam saja. Ada beberapa channel yang berhasil kita lock di Measa 3A ini, ada 198 channel. Di sini kita fokus yang FTA saja.
Nusantara HD. Dan ini adalah channel-channel lokal ya. TPRI Sport HD. Transvision Music. Baik sahabat Almera Parabola, terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.